Naskah pelantikan dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan rahmat dan ridha-Nya pada hari ini Sabtu tanggal 22 bulan Februari tahun 2020. Saya Wali Kota Palembang secara resmi melantik saudara-saudara sebagai dewan hakim Musyawarah Tilawatul Quran Kitab Kota Palembang tahun 2020. Tentunya yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta inayah-Nya pada malam yang insya Allah berbahagia bagi kita semua. Di pelataran Benteng Kota Besar ini kita semua dapat menghadir pembukaan Musyawarah Tilawatil Quran tingkat Kota Palembang tahun 2020. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat baik lahir maupun batin. Selawat serta salam semoga disurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati. Kegiatan Musyawarah Tilawatil Quran yang telah membudaya di tengah masyarakat khususnya di Kota Palembang diharapkan dapat terus berinovasi sehingga syiar Al-Quran dalam rangka membumikan Al-Quran di Kota Palembang dapat terwujud menuju Palembang Emas Darussalam. Hal terpenting dalam kegiatan MTQ adalah kualitas penyelenggaranya sehingga MTQ di Kota Palembang dapat mencetak dan melahirkan kori-koriah habis-habisan Mufassir-mufassiro yang handal sehingga siar Islam melalui MTQ dapat bersinergi dengan program pemerintah Kota Palembang dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Kota Palembang kepada Sang Pencipta. Dengan roda pembangunan
Mewujud kenyang.